adalah saudara Hairul Anwar Yahya, seorang posmen dari pejabat pos Ai Molek yang diberikan perhormatan untuk membawa bola perlawanan diserahkan kepada pengadil Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Radia. Kemampuannya untuk melakukan rembatan-rembatan yang tepat. Ayo dalam perlawanan ini melambung tinggi. Maka United melakukan serangan dari sayap kiri. Fedaya masuk ke dalam. Damian dilakukan dan kali ini peluang. Dan itu dia. Oh, tersasar. Tersasar. Syukri Barun. Walaupun dia cuma berhadapan dengan Kalam. Di sinilah sebenarnya peluang yang lebih. Karim Amin sempat untuk mengulis Syah. Terus ke depan cari Fedaya. Selagi Fedayo akan dalam tak berhenti OT dan kali ini peluang gol. Gol pertama Melaka United. Jaya dilakukan oleh Emmanuel OT setelah mereka bertukar-tukar antara OT dan Fedayo sebentar tadi. Dia masuk untuk menewaskan Muhammad Nafi dan Kadir Bijaya melakukan hantaran silang dan terlalu kuat dan peluang untuk Darren dan itu dia gol Darren Lock, jaringan yang keenamnya pada musim ini. Wow, pemain seperti Darren Lock ini yang memiliki ketajaman dalam kawasan penalti. Rezeki depan mata sebenarnya untuk Darren Lock. Baik kali ini Syazwan Andir untuk Melaka. Pantas dilakukan tolakan. Infodayo. Oh, sayang tersasar. Oh. Dia bagai pasukan geram kekecewaan akibat tidak. Dia middle post yang dilakukannya. Namun, no. Kali ini, oh, tidak gol. Sepakan dari luar kawasan penalti. Wan Zarul Nizam untuk Melaka United kali ini menggerakkan bola di tengah. Antara jawab cari Sonny Nolde. Ah, Sonny Nolde kali ini bayar untuk Manchester City. Masih lagi Sonny. Goal! Sonny Nolde menyamakan kedudukan untuk Melaka United. Kesilapan daripada Mari Jasmi. Dan kita ketahui bola di kakinya, baik saja mesti kawasan penalti. Dia akan cuba untuk mencari bola yang baik daripada Mahali Jasuli. Cuba masuk, Mahali. Ah, lepas, Mahali Jasuli. Oh, kali ini Darren bagaimana dalam kawasan penalti? Depan pintu gol. Masih lagi peluang. Tidak dapat dinafikan oleh Brian C. Oh, dikan dan itulah dia. Whistle penamat. Terus dibunyikan oleh Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Anafiah. Untuk menamatkan aksi di Stadium Hang Jebat Melaka ini.